Hai, kita ketemu lagi kan? Napa? Sama aku, Oni, dan Coto Mate. Coto Mate kuda sang. Arah-arah komennya summer. George. Ya Allah, begini banget. Mir enggak puasa gimmick kan. Enak aja gimmick. Aku bukan member gimmick, guys. Aku member mindir. Konten. Aku member konten. Enak konten. Anjur. Gak usah gitu deh, Niel. Kamu gak senang kan juga? Iya. Niel, kamu tuh sebetulnya gak senang kan? Iya. Waktu kemarin aku nonton kamu versus sama Adele. Kamu bilang aku panjat sosial. Salah. Kamu bilang aku panjat. Kenapa? Kamu kenapa? Panjat kan? Kenapa gak suka? Bilang. Suka. Awas keselak kayak lagi minum. Niel mau telur gak? Enggak dulu. Saya tampar ya. Mir, katanya dia tuh mau deketin lu, mau panjat sama Kak Arnold. Oh, jadi gitu. Iya, halo Kak Arnold. Kita dari awal Gen 8. Halo, dari Kak audisi. Arnold. Kamu mau cuma mau panjat doang sama aku. Iya, karena aku mau jadi mermaid. Itu cita-cita aku. Mermaid pedugong. Aduh, gitu dong. Oh, jadi selama ini kamu mau jadi mermaid? Iya. Bukannya kamu mau GGS? Itu apa, episode 1 doang. Iya, sampingan. Aku mau jadi Kian Santang. Emang ya lu ya, semua disebut. Gitu. Kamu tuh sebetulnya apa yang ondel-ondel show itu sebetulnya kamu gak mau kan? Kamu dipaksa ya sama Adele kan? Bisa-bisa nyolot banget. Ih, gak bisa denger dong nyolot. Jawab dong. Fakta atau tidak? JKT versus online. JKT versus online. Fakta, tanya di langit. Untung gak jawab. Hancur. Mira kan suka spontan ya? Jangan dong. Tapi gak uhuy. Spontan. Komeng dong. Spontan uhuy itu apa sih? Komeng sama Adul. Oh komeng. Iya, dia lupa. Komeng sama Adel kan? Komeng sama Adel. Ayu ahli dia. Lucu banget sumpah. Kangen dah lihat yang gila gimmick banget. Iya. Tapi gimmick mereka bagus, lucu. Iya, mereka lucu. Dan gak kayak gimmick ya? Iya, beneran asli. Kayak beneran mereka. Kayak misalnya Sule aja gitu. Sule sama Makmur. Kalau enggak Vindes tuh, Vindes. Sule sama Andre bukan sama Makmur. Sule sama Makmur itu dong. Maksud gue itu Makmur awas ada Sule ya. Itu Sule. Bukan yang Andre. Yang kumisnya kotak doang. Iya, di sini dong. Itu brokoli loh rambutnya. Kami kan suka yang brokoli. Jujur itu acara terlucu pada saat itu ya. Saya suka yang gondrong-gondrong juga, tapi bukan limbat ya. Oh, ini semuanya mawang. Yang ada. Oh iya, mawang. Mawang. Saya suka mawang. Kira suka Ardito gak? Suka. Ganteng gak? Ganteng. Aku sukanya Dikta. Iya sih ya, Dikta. Aku suka Ardito, bismillah Dikta. Bismillah aku Dikta. Aku ngefans banget sama Mira, bismillah kakaknya. Member bat ya? Gue deket banget sama Kak Mina, bismillah bapaknya. Iya, takut ya waktu aku kirimin siapa tuh? Takut betul. Aku kirimin foto papa, terus kata siapa sih? Yang ganteng. Adel ya? Adel nih suka sama bapak gue kurang aja. Adel suka ini guys. Gue bilangin sama bapak gue. Catet ya. Gue bilang sama bapak gue ya. Adel sukanya 40+. He love me. Kalau Mira ikhlas ya? Bener-bener loh, itu kakak ipar gue tuh. Kadon. Hmm.
Adel suka yang lebih tua. Adel suka yang lebih tua. Ya, Adel suka yang lebih tua yang udah beristri. Ya, soalnya suka menghancurkan rumah tangga orang. Canda, jangan ini ya, guys. Berpelakor nih. Canda, guys, jangan dibawa. Pelakor tuh bukannya kayak Sule gitu kan? Pelakor Andre. Pelau. Emang. Udah selesai, Kak. Saya mencoba menetralisir dulu. Kok cepet banget sih? Emang cepet. Kira udah mandi. Udah dong, kalau itu arah di atas. Aku gak mandi gitu kan. Masa ada kalanya aku gak mandi. Hal yang tidak wajar gitu kan ya. Betul atau tidak? Abah tadi gak denger. Kesel banget. Kayak ngambang doang tadi kayak. Oh ya, apa nih? Kira lu basahin alis doang. Kenapa tuh kok dibasahin? Biar apa? Biar ada warnanya. Oh, ada Deo nih, Deo. Ini ada Deo. Ada Jinan, guys. Tolong. Oh, enggak aja enggak. Transfer. Yuk, Katina. Ada orang enggak? Oh, bagus. Iya, nama panjang gua gitu. Masa ada yang bilang gitu? Wih, Deo. Deo. Deo nama panjang. Katina. Ini ada Katina, mamaku, guys. Kenali. Katina tapi enggak pakai tune ya, guys. Katina tune. Kesel banget. Saya tampar ya. Coba tahu kan tadi salah paham. Webtoon. Aduh ya Allah. Web juga. Webtoon. Apa lagi ya? Oh, ini bahasa Indonesia pantun. Kartun. Kartun. Oh iya, kartun. Kartun itu ini yang kertas juga karton. Oh iya. Yang itu juga kain kartun. Oh iya. Saya lanjut kerja lagi ya, guys. Semoga saya sehat. Amin. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Makasih buat gift-nya Kak Disco Kareja, Kak Indah Mulyo, Kak Arabuaya, Kak Iqbal. Mir, Kareja kasih disco. Iya, Kareja Arab Octavia. Enggak gamers ganteng idaman ya tapi. Oh, ini gamers bukan ganteng Kareja idaman. Bukan. Oh, bukan Kareja yang suka fotoin kita. Oh iya, Kareja Jabib itu mah. Bang Jabib itu mah beda cerita. Makasih. Gimana kalau ditonton Reza Rahardian? Apaan sih? Oh iya, Reza Rahardian. Reza Rahardian. Makasih Kak Abdul. Abdul namanya dulu bukan? Abdul Datemon. Oh bukan ya? Abdul teori apa sih? Abdul the Coffee. Iya, Abdul the Coffee. Abdul the Coffee sih? Abdul the Coffee. Abdul the Coffee. Banyak kopi anjir. Beda-beda. Nah, ini dia Karezanya. Iya, ini Kareza. Kalau yang tadi Kareza, kalau ini Kareza Abibib. Apaan sih? Alias Kareza Abibib. Apaan? Gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa, Kak. Ya, biasa, Kak. Biasa lah. Lagi ngapain ini, ya udah lah. Abdul dan teman. Abdul the Coffee Theory. Iya, bener. Abdul the Coffee Theory. Bukannya puasa, apa ya tadi? Del, takdul, Del. Tas way mana, guys? Nih. Kak Jabib dicariin tuh. Ada Kak Jabib mania. Nih, gue tanya nih. Gimana cara mengatur keuangan yang paling tepat menurut kalian? Ya punya uang. Punya uang, lo? Tabung. Tabung. Nah, itu kan terus gimana caranya menahan diri kalau lo punya uang? Masuk kantor polisi. Tahanan. Iya. Iya. Masuk kantor polisi. Gitu. Enggak, ini kalau enggak pernah lihat. Enggak, gua nanya doang. Pernah lihat apa dilihatnya? Ya Allah, ya Robi. Kenyang banget ya dia. Apa dong jawabannya? Gimana cara paling susah untuk mengatur keuangan menurut kalian? Cara paling susah mana tuh? Iya, kasihanlah uang jangan diatur-atur dia enggak suka diatur kan. Nanti deh aku beli kita. Gampang. Enggak suka dikekang. Iya, betul kan? Iya, betul. Beda, Kak. Oh, kamu tahu. Ngepet kawan. Iya, ngepet. Udah paling benar. Lagi enggak, Kak? Alasannya. Enggak punya uang. Bisa-bisanya dong. Bisa-bisanya bilang lagi enggak. Mau Kak cari takjil yang niat. Tapi enggak masuk akal. Nanti takjil. Walat tuh. Mau deh aku mau.
kuahnya enak banget. Asap rajin yang puasa. Mira, mau gak dingin? Hah? Ini di es krim. Biasa tuh Ola tuh parah banget lagi makan, dia lagi makan es krim. Ayo manis, Mir, minum Mir. Berbuka dengan yang gratis. Nih, kemarin aku dikasih gratis sama tempat makan. Kok bisa? Iya, katanya takjil gratis. Oh, takjil gratis. Tapi isinya air sama perasan lemon. Karena gini, kalau oh, infus puasa, water ya. Kalau buka puasa juga dong. Berat, tau gak? Apa tuh? Kalau buka puasa tuh gak boleh langsung berat-berat. Gak boleh langsung apa? Gak boleh langsung makan yang berat-berat. Kata siapa? Jadi harus siapa yang ngatur? Kurma gitu. Iya sih, benar. Ya, buka puasa, tapi kan sesuai. Karena biar badan kita gak kaget untuk menerima iya, semua itu. Buka puasa pakai berdua boleh gak? Buka puasa pakai apa? B2. B2 tuh apa? B2. Babi. Ah, nge-lag on you ah. Dan ini gak berkompleks. Iya. Selamat pagi, Cek Gu. Dengar Del. Adel. Orang kesurupan. Baru. Hati-hati. Assalamualaikum, Mir. Salat, Mir. Ayo. Ini udah mau udah mau habis asar Mir. Astagfirullahaladzim. Amirah Fatin ya Rob. Kak. Stop dulu. Bersorum lagi. Udah deh. Belum asar yuk buka dulu Mir. Ya. Onil beler banget asli. Ngantuk ya Nila? Ya, emang biasa. Oh no. Biasa. Takjil. Takjil siapa Mir kok dicari? Aku harus jadi charge. Apa aku harus jadi takjil? Apa aku harus jadi takjil biar dicariin? Iya. Biar diinginkan juga nih. Iya. Ya Allah. Biar udah bolong juga, belum puasa. Iya benar Mir. Aku sih bolong ya 2 hari karena karena ketahuan. Karena aku lagi biasa lah ya, cewek klimis gitu. Bad klimis. Karena biasa, aku kan cewek, biasanya itu kayak halangan gitu kan. Kayak berhalangan aja gitu. Ya kayak biasa lah. Lu lagi M ya, males. Bukan dong. M. Marah-marah. Munaro. Dari tadi mainannya tahu. Orang. Mainannya kayak gitu. Apaan sih? Anjir. Mainan. Tuh kan. Hancur. Anjir. Kenapa, guys? Lemot. Ada tamu yang datang. Wede galak banget. Merah-merah komen and subscribe. Jadi itu Melati Alibaba. Melemir. Gua tuh dari kemarin kalau komen. Kok benar komen nyambungnya ke DM sih, Del? Kan Allah super aja ya, emang. Ih, bukan yang pesan balas. Iya, gua udah balas. Tak. Dia mau balas komen gue tapi masuknya ke DM. Sekarang Anil lagi tell me. Iya nih, gantian ya. Biasanya tuh aku kan. I'm sorry. Terus tell me ini aku lempar ke Anil. Ini yang main ini gak sih? I need somebody to hear. Oh yang main. Enggak suka gue. Kalau kentang pintunya dikunci biar tamunya gak bisa masuk. Tadi gue bilang ambil. Kamu tahu gak sih ini tuh kayak lebar aja gitu. Lebar. Halo guys, kita lagi di mana nih? Kita lagi di mana ini? Yeay, kita lagi di mana nih? Biasalah. Iya. Yeah. Dadah. Iya. Kalian buka pakai palet aja. Emang ada sampai sore. Pakai baksonya. Pakai baksonya dong, maksudnya pakai Pak Alek.
Mira, gak bisa dijelasin Mira. Yang makan berapa itu yang makan? 1392 manusia. Katanya Ola pengen makan daging Pak Alek. Oh. Ajal menjemput ya Mira. Apa? Ajal menjemput. Ajal udah lagi jam. Kami wah kalau rambut panjang mbak, aku mohon banget sih bagi siapa? Menyesal guys dia, menyesal gak bilang cinta kambing. Padahal aku bohong. Mir, lu kalau punya anak namanya Ajal dong. Terus tanya, Ajal udah di mana? Ya udah menjemput. Oh, ya, iya. Ajal udah di mana? Dijemput udah. Ajal menjemput nih. Ajal menjemput. Ajal. Dijemput siapa ya? Ya Allah. Dijemput sama siapa tuh? Lihatlah dan buka mata. Bukalah mata. Ajal dijemput depan gang sama kentangnya enak banget, kentang kan berisik tau, kentang. Kamu tau gak sih mainan yang gini? Oh tau deh aku kayaknya itu gak sih pak? Apa sih? Lupa tapi bim ali apa sih? Orang digini-giniin. Ih, kirain yang tumbuk-tumbuk. Tuk. Terus nanti dipukul. Jadi berang. Sambil kayak gini. Kayak ikan cibi. Tau gak? Ikan yang alay, baru diangkat. Terus dipinggirin. Kan klepek-klepek. Koplok-koplok. Iya bener, klepek. Klepek-klepek. Iya, klepek-klepek. Kok klepek-klepek? Cinta kok klepek-klepek sama dia gitu bukan? Bukan. Sayangku klepek. Iya klepek. Tadi ada yang ngasih klepon. Kita disco lo guys. Disco. Disco. The part when I say I don't know. Makasih Kak Fadil, Kak Kudapan Rumput, Kak Talita, Kak Alvin. Oh my god. Kak Reir. Kak Dakdikdukdur. Kau Willy, thank you semuanya. Bapakku dokter cinta. Kak Reja, Kak Iza, makasih banyak Kak Iza. Kak Panjul, makasih. Gundul Panjul. Itu gundul. Jangan bikin film ya. Itu gundul pacul. Dipacul. Ada ingat akhirat. Iya ingat kok. Mir, kalau nggak sholat, gereja aja, Mir. Jadi tampar kamu. Aduh, sampai ketawa nih. Gendang telinga saya gitu. Sampai ketawa nih tentang telinga saya. Kamu kalau nggak mau ke masjid, ke wihara aja. Nggak, aku ke itu, ke lenteng. Kalau... Makasih Kak Disco Light-nya. Kak Iza. Kak Reja. Oh, Kak Reja lagi. Kak Reja Arab. Tapian. Reja. Ja. Mir. Adel Onil mesra banget. Mesra. Tadi ada yang ngomong mesra banget. Bapak kita mah enggak ada yang gini tuh. Wah. Kenapa sih ini kan sih? Kayak cuman gini loh guys. Iya, gini loh guys. Kenapa sih harus kan enggak diberkatilah nama Tuhan. Kan enggak harus. Makasih ke Kak Asta Salisa. Wah, Kak Asta Salisa ini banyak banget. Wah, ya, Kak Asta Salisa. Oh iya. Di kamu pernah Kak Asta Salisa. Ada orang yang bikin ini ya? Jurnalisa. Iya. Bukan temennya. Ini, bukan yang Blackpink. Lisa. Iya. Bukannya aku takut benar-benar kehilangan. Ih, makasih diri. Lagi dikasih lagi kita disco sama Kak Reir. Kehilangan cintamu. Azik. Aduh, ngelag gorong-gorong. Yokmir dalam nama Bapak Putra. Ya. Bapak Putri ada enggak? Lihat ya. Semuanya lihat gue di layar. Iya, lihat di layar.
Satu, dua, tiga. Udah gitu jalannya kayak ini lagi. Kepiting. Senyuman nih. Senyumanku tak konten jahat-jahat. Ya bisa yuk, olah Islam katanya gitu. Gila banget lah. Dan bapak lu rak. Kurang ajar. Tahu mak gua aja dulu server sama lu, sekarang beda server. Orang, wah gila lo, parah bang, sementang HP lo. Wah gila, lebih gede dari itu. Gak bisa, gue gak bisa dikirin. Pegangin gue, pegangin. Jangan, jadi pegangin, biar-biar. Komennya gelap. Diskolet lagi, diskolet. Dari kasihan. Kepanjol. Gak usah keliatan. Kepanjol, thank you. Ada nih ntar calon-calonnya kalau misalnya dia udah jadi ibu, fontnya gede-gede. Iya. Iya nih, Adel nih, Anel. Tahu gak sih yang dibilang when apa? Kalau when ke HP. Somebody. When somebody loves me. Everything was beautiful. Ah! Gila sakit itu kendang telinga ya. Langsung kayak bergetar gitu loh guys. Bergetar. Deg-degan gak sih? Repot, I love you so much. Aku gitu. Biar gak jadi. Oh iya, tadi kan kita mau jualan kurma. Ingat gak lo masih ingat? Gak. Kita mau jualan kurma. Kenapa jadi Kak Putri sih? Iya, kenapa jadi Kak Putri sih? Si Coy kemana? Ada guys, tapi lagi ada kegiatan. Eh tadi ada yang ngasih lagi tau. Makasih kak. Please wear face mask. Cuci muka terus setiap di jalan. Please wear face mask. Makasih kak Panjol. Ini rapi, bagus banget kameranya. Iya lah ini. Aku yang segir kamera aku jelek. Lalalala. Ya merendah untuk ditampar ya. Piknik. Tampar ya kameranya. Girl. Oh, nih gue ada minuman nih. Aku dingin sih. Ya? Oh dia minum. Enggak, itu apa dah? Hah? Batu. Ya kali pasir. Ini. Oh, buah. Buah. Ipong kok ipong sih? Kok diem? Hah? Ipong. Itu ipong sininya itu. Opung. Si ipong. Iya, opung juga kan teman lo opung. Iya. Benar ya. Iya kata rumah gue orang gila namanya Bang Dogol. Oh iya, serius. Yang Dogol. Kok tau namanya sih? Dia kalau itu ditanya kenalan. Dogol kata kasar tau. Itu ganteng juga ya? Dogol kata kasar. Emang iya? Gak tau sih, gue salah bener. Eh dilihat lagu ganteng. Dia kayak gini nih, dia kayak gini. Terus kukunya panjang, terus dia buat tongkat. Kalau digangguin tongkatnya dilepan. Oh iya. Ketombak, ketombak gitu ya? Iya, ketombak. Kone kalau marah juga. Kira-kira. Yang benar-benar aja deh. Onil kalau marah ngacak-ngacak tai. Capek banget sama Kamila. Capek banget sama Kamila. Tai kucing gitu. Oh gitu. Harus banget ya. Yuk di sekolah dulu yuk. Terima kasih di sekolah. Dari Kak Rey. Miau 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 miau. Ada? Ada. Eh aku ganteng banget di sini. Ganteng, ganteng, ganteng. Nomor satu adalah duit. Nomor dua adalah ibadah. Mati. Ibadah nomor satu. Ibadah nomor dua. Duit nomor dua. Tiga keluarga. Ih parah banget mementingkan duit dibandingkan keluarga. Ya, karena dengan duit bisa membahagiakan keluarga. Iya gitu maksudnya kan. Bisa. Kan ibadah uang keluarga. Ya, betul sekali. Emang duit ya, bukan segalanya ya, tapi ya, segalanya butuh duit. Iya, betul ya, sekali. Ya, realistis ya. Yang ketiga jadi yang keempat apa jadi? Yang keempat teman-teman dan kerabat yang mendukung. Kastil dong. Wow. Kakak siapa nih yang ngasih kastil? Ini bukan kastil, benteng Takeshi. Iya benar. Nih ke tengah selatan kan. Makasih, Kak Iza. Kak Iza makasih kastil kastel. Pokoknya kastil kastelnya makasih ya. Benteng Takeshi-nya. Oh, kastil. Semoga ibadah kakak diterima dan dapat pahala yang lebih banyak.
lagi. Amin. 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 Ya Allah, amin. Wedede. Gara-gara gak cek-cek. Oh gitu 2 jam Kamila ngomong gitu aja. Iya nih Adil gak cek-cek tai. Kita kan lagi ke... Beneran, capek. Kita kan lagi ke Curug. Terus kita ke tempat, ada ibu-ibu tempatnya Adel biasa papanya. Kita ketemu sapi dong mau mandi. Aku dengarnya ketemu pidung. Apa sih budek? Gua jadi inget sih. Ya Allah, ketemu sapi. Ketemu sapi dasar kuda. Masa di belakang WC ada sapi? Saya. Ya kan Del, ada sapi. Iya. Di situ lah. Ada mosi-mosi. Ada mosi. Kalau gift di showroom pahalanya berlipat enggak? Insyaallah. Insyaallah. Kalau misalnya kan Allah melihat tuh kan. Iya, Allah Maha melihat, Maha mendengar. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Yuk asal dulu. Makasih Kak Reja. Makasih Kak Reja Arab. Thank you. Ini Kak Reja tapi enggak Arab. Kalau gue di sini kalian membenci gue nggak? Iya. Kompak lagi. Iya. Mau ini? Gak apa-apa makan iya. Sini aja. Bener ya? Iya. Kalau di belakang ngomongin gue lu. Siapa sih? Iya soalnya. Pengalaman. Ya pengalaman. Pengalaman. Mir, buka. Buka apa? Buka toko. Buka toko. Aku jual takjil di iya, buka gorengan. Toko. Ayo kak. Kira jual kurma di gereja gua. Astagfirullah. Lo gak mau jualan kurma? Jualan gua mie gomak agak laku. Migonya babi sih. Iya sih, mie gomaknya babi sih. Oh, coba kalau ada babinya. Oh gak ada babinya. Oh gak ada. Kan lu ada sering bawa ke teater. Ada kadalnya gak? Cuman kucing sih. Jok zaman flight impi. Iya nih, siapa yang tubir gue nih? Gara-gara jok keselnya di teater ketawa. Di Twitter, orangnya sama padahal. Di teater ketawa. Di Twitter tubir. Emang. Padahal kan aku cuma bercanda doang kak, sumpah gak serius-serius banget kok. Ada tambah semua ada di depan. Ya Allah. Itu dia. Gak lihat ada lagi yang puasa nih ya. Tolong lah. Biba enak. Ntar buka bareng. Aduh. Buka bareng. Tadi lu barusan ngajakin makan bakso. Bukan gitu. Kalau bukanya bareng-bareng dapat pahala enggak? Coba pikir. Iya. Dapat pahala. Kalau bukanya bareng-bareng tapi belum waktunya. Enggak. Dapat pahala. Itu dapat musibah. Bakal bareng-bareng. Itu dapat musibah, bukan dapat pahala. Dapat olah. Ini dapat si Jocelyn. Gue jadi bonus gitu ya. Iya, ada uang. Mantep banget ya. Berasa dicekik gue. Nih lo kemarin jadi terawih. Nil. Apa? Lo jadi terawih. Iya. Wah, gue. Kamu mau membakti saya? Guna. Kamu mau saya bisikin? Di masjid, Nil? Enggak, di rumah. Gereja. Ya, lu kayak nutupin cahayanya gitu enggak sih? Oh kayak iya. Nutupin. Emang cahaya menyerap ke gua gitu semua. Jangan kayak menghalangi gitu loh. Nutupin cahaya ilahi. Jujurnya, aku agak... Kok muka kita sama sih, Nil? Apanya? Kayak bulet. Apa samanya? Bulet dari mana dari sih, Kamira? Dari sisi mana dilihat sama? Gua Onda mirip tau sama Adel. Eh, Cik, tajil gak? Aku! Kenapa bisa? Yuk! Iya, Cik. Cik Yani ngajakin beli takjil tuh, ada yang mau ikut. Adel, yuk coba lihat deh. Lu sama Onil mirip. Enggak sih, kayaknya. Enggak, beda. Kalau pas waktu ponian ya, banyak yang bilang. Iya, karena ya. Waktu itu katong pendek, nggak tahu ilham dari mana. Terus patung ikut. Kenapa?
aku tapi deh sepatu di atas lu kak. Lu mana yang dulu tadi? Oh. Ya lu sih nyeker. Kenapa lu sepatu gue? Lagi di rumah nyaman. Apa ini? Nyir. Iya, naon. Call the trigger. Dapat lagi nih nih. Oh, kamera. Kamera. Iya, iya. Aku enggak tahu di mana. Aku enggak tahu aku di mana. Aku ada di Jani, guys. Gue rame nih, gue liat-liat. Iya nih, nambah rame banget. Nambah rame nih. Ini baik banget. Hai. Buat si Jasin ya? Mira. Ada apa? Waduh. Dia udah beli mil. Ih, kalian cepu banget sih. Nitip takjil di sana itu. Nitip takjil katanya. Terang banget. Ada center. Ya, kita kalau butuh cahaya kita mau cisian ya, guys. Ada center. Iya, center. Di sini lemes betul. Lemes betul. Oh, iya. Ini semangat nih. Ini semangat banget. Semangat biar berani. Ayo, ayo. Ini kan mau beli lagi ya. Oke, itu juga efeknya. Mau beli lagi? Pedes. Enggak ada apa-apa. Di dulu rame enak nih berantem. Ya ada aku beli tajil dulu. Kalian mau nitip enggak? Enggak sih. Kita biasa kita emang puasa. Kira puasanya konten dong. Puasa berantem. Kita mah ini jam berapa sih? Oh. Kamera mau beli jam berapa? Ini jam berapa? 16.41. Oh, bentar lagi deh jam 5. Eh, ikut ya. Jam 5 aja. Kita sekalian sholat asar. Iya, iya. Ya, jam 5 gua ini. Lo enggak mau ikutan sholat asar? Ya lu, gua lagi main. Enggak mau ikutan. Mau sholat. Nanti kan kita ketinggalan. Mau ikut, kirain mau kemana. Mau beli takjil, tapi gua jam 5 ada live. Tapi masih di sini kan? Enggak enak ngintip di sana. Eh, tadi ada ngasih banyak tau Nil. Kayak bilang-bilang. Kayak makasih Kawi dan JMT 48 woi. Ini ada. Oh, ada. Pasti dia anggotanya. Kata JMT 48 disuruh. Makasih Kak Reja. Jangan dibikin, jangan katanya enggak usah bikin konten di JGT TV. Terus bikin sendiri. Tapi bikin YouTube sendiri. Maunya sih gitu sih, kalau boleh sih ya. Maunya itu seru sih gitu, jadi tinggal karena kita enggak dikasih ya jadi ya udah deh. Mira. Ya, emang benar. Mira, yang kamu katakan itu benar. Benar. Benar-benar aja. Banget. Jaslin kalau minum dibuang. Siap-siap lagi. Tek dong ke JL. Apa berlima? Kambilannya enggak ada mulu. Kayak kemarin. Seru banget. Ah, gimana? Ada emosi gitu. Maksudnya kita tuh kalau ngumpul pasti enggak main HP. Seru-seruan aja. Seru banget ya sih. Kayak apa gitu lah. Om JOT, nanti mention ya kak. Iya, padahal center kemarin gak ada. Iya, ya kurang aja. KTP juga gak ada. Iya, maksudnya tapi masih at least ada. Iya, tapi beda ya sih. Beda segmen. Gimana nih Om JOT nih? Aduh. Oh, kamera dipisahin mulu, kenapa sih? Aku nih, kenapa sih? Aku masa harus disama-samain di konten-konten yang sama gimmick-gimmickan. Aduh, aku lagi nggak mau ini nih, lagi puasa nih. Berapa menit lagi bukanya? Masih lama. Sejam lagi. Nah, ini dia. Sini. Berarti nggak kurang Flora doang ya? Iya, benar sekali. Telepon aja Flora. Aus guys. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo lu cari ini. Ih, parah banget. Wih, ada lo. Ayo lu cari ini, cari aja. Bukan cari rezeki. Rezeki. Dari pahala itu cari pahala. Ayo cari tak. Diskon 140.000 di bulan puasa. Widih, ada dari Jack dulu. Lupa banget. Lagi telepon Flora. Kita mau vlog. Halo, Flo. Halo, dimana? Flo. Di mana? Gak mau kesini? Gak mau kesini. Oh, lagi OTW. Oh, lagi OTW. Lu OTW-nya kemana? Lu OTW-nya kemana?
Kita di tempat latihan. Kita gitu. Di tempat latihan. Sini aja vlog. Sini aja vlog. Ya, wah, nyok aja awak. Makasih lu. Oh my god. Kenapa ketinggalan? Jadi itu ya, kemarin tuh ini tuh ketinggalan. Jadi itu aduh, RWR kayak sorry. Benar nih. Untuk ada deh, ada case deh. Iya, warnanya tuh lucu banget, guys. Jadi kalau kalian pengen eyeshadow kamera kasih tahu biasanya pakai apa? Aku biasanya pakai ini, guys. Lulu cantik nih kalau maskeran. Parah banget. Ya benar nih, nyebelin. Nyebelin banget komen dan nyebelin. Mau. Mau dong beliin dong. Lu pada lu semua harus beli ini. Cepet beliin. Siapa yang beli? Kalau selalu nyuruh kita beli ini, guys. Karena kita apalagi kamera sih. Kamera selalu kehilangan masker. Ya betul sekali. Beliin dong kalau betul sekali. Karena habis enggak punya duit gue. Habis gajian deh, buku gue beliin. Gue gak punya duit kalau. Nah kita coba ya, kita buka-buka ya, buka-buka. Nih ada dari mereknya ya, bisa dilihat. Gak kelihatan. Nivea nih. Emang ada. Gue gak mau mancing loh Del. Di sini ini aku dari... pakai shade yang RD05. Di sini juga aku pakai yang apa ini namanya? Ini bagus. Nih guys, kalau mau lihat, kalau ini Rudolf. Nih aku taruh di sini ya. Ini yang warnanya tuh kayak natural banget gitu. Warnanya emang. Ya bisa dilihat ini adalah banjir, di sini ada pulau. Ya bisa dilihat di sini juga. Dalamnya belum basah sih. Ya begitulah. Eh, jilat deh. Lu bisa jilat banget. Lu jilat. Sorry guys. Ya jadi emang suka gitu ya kita anaknya suka. Ini apa nih? Tutup nih. Mirang sama dia aja. Ini enggak apa-apa nih gua. Panik. Turun mana ya? Sebentar. Ada plastik enggak? Ada apa, Pak? Aduh. Malah nge-vlog. Lihat boleh enggak? Iya, kita emang lagi nge-vlog gitu. Gimana? Kalau lu baik sekali. Lu cepetan dong, beresin. Nyolot. Enggak kaku banget dikit. Kayak pipis. Ih, lu kencing di meja. Ih, kagak. Gimana, Pak? Iya, saya yang kisah. Sebenarnya kita emang. Dikata lulu ikan sapu-sapu. Assalamualaikum. Maaf ya, Bun. Assalamualaikum, Ali kubur. Tanda. Jemur di mana nih? Udah enggak kepake. Iya sih. Pakai lapel. Sini helmnya enggak basah. Beda dong, Del. Anda? Ada aja. Ini adalah Lulu dari personil JMT. Ya kita ya jadi biasalah. Ya biasalah. Nih kasihan weh, belum beres. Ya kita yuk kita cari lapel. Kita emang biasanya suka ya biasa. Udah gatel banget. Oke. Tangannya kegatelan nih. Ubar dikata lu ikan sapu-sapu. Bapak, ada pelan enggak, Pak? Ada pelan enggak, Pak? Ada dong. Iya. Iya. Lulu kalau pakai masker mirip si Sani. Lulu di si Jamet Ori. Si Jamet. Nanti masuk jadi temen. Mir asaran dulu. Iya nih, aku mau asaran abis ini. Ntar lagi. Itu udah kering, Men. Masih suruh.
Mir bawa embernya. Iya nih. Mir ente yang bersihin. Udah buang aja pak itu. Apa? Iya udah. Mir bantu doa doang. Iya aku biasanya bantu doa doang sih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Kemana ya Bella sama Mira? Sini sini. Harus. Ntar juga. Ya biasanya kita emang suka bersih-bersih gitu anaknya guys. Amir Rudin dipanggilnya Rudi. Mir kangen momen lu sama Ara. Ya jadi di mana pak? Sini. Aduh ya Allah. Mir kangen Ratu. Iya kangen banget sama Ratu. Bikin channel dong JMT. Maunya sih kita bikin channel, tapi berhubung kita belum bisa. Tapi lu kenapa-kenapa? Tapi lu gak kenapa-kenapa? Enggak nih, paling cuman basah doang sih. Oh iya ya, basah ya. Ya, casingnya gimana nih? Si Jerry. Si Jerry, bilang sama Tom. Tanda Tom. Halo kawan showroom, maafkan kami ya. Iya. Yeah. Emang. Emang kita tuh suka ya gitu lah ya, biasa lah. Nil, jam berapa Nil? Ini jam berapa? Oh ya, udah pasin jam 5 aja sih. Mau sholat asar? Cari takjil? Yo, gambar gue. Gak usah pakai sepatu kan ya? Nanti di sini. Mau jam 5. Mau tulisan. Iya nih, mau sholat juj. Sholat ajar. Sholat ajar. Tadi tuh gue pengen giniin gitu loh, tapi malah keambil si minuman itu. Syari takjilah enak. Ya kita tuh biasanya syari takjilah tuh emang ya kayak gorengan. Lu terus nanti selesai sholat. Selesai sholat langsung nyari takjilah gimana? Iya. Gue pengen ikut. Ya udah ikut aja, tunggu situ. Tunggu depan masjid. Tapi jangan lama-lama. Astagfirullahaladzim. Ya udah nanti gue ikut ya. Biasanya kita tuh kalau misalnya sholat zikir Del. Abis itu tazarus. Gila banget. Kenapa? Ceramah sampai juga gak? Iya, berdakwah kita di masjid. Ada udah disampaikan belum? Hah? Era dibawa takjil. Ya, udah pesan makeup ya? Udah pesan makeup. Kita bawa. Aturin tadi pas ada teteh. Dia. Subhanallah. Mir adalah cantik gak? Iya lah cantik. Kalau gak cantik bukan cewek. Nanti jadi cewek kah? Flora gak jadi kesini? Jadi, ini udah di ini OGOT. Mir delay gak sih? Tahu. Kita bacain aja kali ya ringnya. Ring. Halo Kak Iza, makasih ya ke ada nomor 2 Kak Dan
Nomor 3 ada Kak Kudapan Rumput. Nomor 4 ada Kak Sendok Bubur. Nomor 5 ada Kak Rare Miau Miau. Ada nomor 6 Kak Sobat Debur. Nomor 7 ada Kak Fadil. Nomor 8 ada Kak Devi. Nomor 9 ada Kak Auzora. Nomor 10 ada Kak Sidik. Wih, kok jadi beda? Perasaan tadi Kak Sidik Permana ini nomor 10 nih. Nomor 12 ada Kak Levin. Nomor 13 ada Kak Mang Fauna. Ada nomor 14 ada Kak Alzair. Nomor 15 ada Kak Reja. 16 ada Kisya. Nomor 17 ada Kak Tatak Distansianto. Nomor 18 ada Kak Zai. Nomor 19 ada Kak Adityo. Dan nomor 20 ada Kak Gio. 21 ada Kak Panjul. 22 ada Kak enggak apa-apa Ale. Kak 23 Kak 23. Nomor 23 ada Kak Fajar Slow. 25. 24 ada Kak Muklis. Dan terakhir ada Kak Erik Martin. Kasih kebalik. Emang kita gitu anak kebalikin gitu. Onil. Ini jam berapa? Oh, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Aduh. ML ku nup mulu. Saat kalian puasa, momen apa yang enggak bisa dilupain? Momen berbuka bersama sih, dan momen kita mencari takjil. Karena banyak bocah-bocah, apalagi kalau dulu suka main petasan. Benar. Lempar ke rumah orang gitu kan, udah kalau bisa rangkit. Jangan lupa nonton Insert Live. Iya, jangan lupa nonton Insert Live ya, aja old school. Dia di sana ngapain? Kamu di sana ngapain? Ya biasa. Jadi patung. Ada kajinan juga. Ada kajinan juga. Demi apa? Demi apa sih tuh? Demi apa sih tuh? Aku dulu kalau misalnya tuh sebelum pandemi biasanya tuh emang suka main petasan gitu, suka lempar-lempar ke rumah orang gitu. Kalau sahur kaget dia. Mir pernah nelen petasan nggak? Adil pernah nelen petasan? Iya sering. Kan makan sehari-hari gue. Lo kan pernah kan gue makan petasan? Iya. Aku pernah ngeliat Adil makan petasan. Apalagi Ola, sering banget dia di sana. Kita kan mini dia makan petasan. Emang. Eyeshadow, highlighter, blush sama gimana nakal bet. Ya ada aku. Ya. Boang dosa si Mir. Canda guys, ya Allah, langsung nyebut-nyebut dosa. Emang takut ya. Lulu, ngapain sih di situ sini? Berapa lagi deh? Lulu udah beli itu? Belum. Biar jam 5. 3 menit lagi. Pundung Ella, iya nih. Pundungan. Siapa? Lu pundungan katanya gitu. Pundungan. Lu masa dibilang pundungan sama SR gue? Parah sih lu. Apa sih? Pundungan tuh apa? Ih, lu pundungan tuh kayak marahan gitu lo, BTN. Ih. Apa sih? Ada mau sholat sempetnya meeting. Gua kompor ya. Ada sholat ya. Iya, boleh enggak sholat? Tapi lagi halangan di sholat. Para Onil introvert banget menyendiri dia di pojokan. Mau nih. Sombong banget, sombong. Hai Jamet, hai. Oversize, lagi oversize. Lagi over over use. Over bola. Lagi jam-jamnya lapar nih. Gila. Lulu kayaknya langsung makro deh dia. Kayaknya lu. Iya, saya emang sehari-hari sukanya mengeluh ya. Jadi penghalangnya. Jurus seribu ya, bayangan. Saya suka mengeluh. Jadi begini Del. Apa? Punya lu ya? Enggak.
Siapa? Olskui. Wih, udah kayak cowboy. Kayak mau mancing lo gak sih lo? Yeah, kemarin kok gak bareng JMT, kenapa tuh Amira gak bareng musuhannya? Sama-sama. Ini kemarin kenapa gak bareng JMT? Tahu tuh kenapa sih gak disatuin gitu. Aku kenapa disatuin sama yang lain. JMT aku pengen coba ya, kan sama ada JMT yang lain dulu. Ini maksudnya apa ya lagi ini orang ini? Kenapa? Bagus tuh. Kecelakaan tiba-tiba depan gue. Yang mau? Mana? Buat membasuh agar steril. Buat membasuh tangan gitu kan. Center yang jelasin kan tahu. Tuh kamera arah kemana? Gak tahu arah kemana. Aku nggak tahu. Ya nabrak Tisiani, ayo lo. Ayo lo. Selain lo guys. Ayo lo. Tisiani nanti bilang bapaknya lo. Ayo lo. Nanti yeah. Dilaporin lo polisi. Nanti dipanggil guru. Ini siapa yang beli? Ini apa? Ini Cici yang beli ya? Apa? Ini Cici Jinan. Ini aku. Kak Jinan? Oke. Enak banget enggak sih? Aduh, aku puasa. Guys, puasa. Ya ampun. Punya guys, ini ada takjil Kak Jinan. Wih. Ya unboxing coba. Dia enak banget. Satu. Dikeluarin banyak banget. Kalau takjil. Enak banget. Mir, salam buat Adel, Mir. Gimana ini Adelan di sini? Salam gimana? Emang. Oh, udah. Oh iya, kita foto dulu ya, guys, sebelum itu. Ponyo. Mana sih? Oh, yang waktu itu. Mana sih, Del? Yang bulat-bulat tadi, Del? Mana bulat-bulat? Tapi buruk mana? Udah. Makasih ya yang udah nonton live showroom aku bersama Adel, Onil, Lulu, dan Olskui. Ya semuanya. Dia juga ada Musi-Musi, ada gila ya orang. Ada Cisani juga. Iya. Dan banyak Kajinan tadi ada Kajinan. Ada Sop. Ada Sop. Tadi siapa tuh? Bukan gue. Bukan. Makasih ya buat gift ya. Wih, baru mau ini nih. Mau. Makasih Kak Toples Garam gift-nya. Makasih semuanya. Kita akhiri dari semangat lagi. Selamat berbuka puasa. Dan sekarang kalau mau cari takjil, sok atuh cari takjil. Makasih buat bye bye. Nanti lagi ya kita showroom. Eh Nadal tuh apa mirip JMM? Eh saat maksudnya ini JMM manajemen. Iya maksudnya. Kayak JMM maksudnya. Uh-huh. Iya iya. Bukan ini bon rumah. Lucu banget. Jangan dicicip. Enggak dong. Beda cerita. Kalau dicicip batal nanti. Bye bye.